It's over. It's over. It's over. Pernahkah Anda melihat sekelompok anak SMA begitu antusias dalam mengerjakan sebuah proyek? Pernahkah Anda melihat sekelompok anak SMA bersatu padu, erat, karena adanya proyek dan visi yang sama? Pernahkah juga Anda melihat sekelompok anak SMA bisa menghasilkan sebuah teater musikal yang setara dengan teater musikal anak kuliahan atau mungkin lebih, yang profesional? Mungkin Anda belum pernah. Sunday Project adalah tempat anak-anak seperti itu terjadi. Saya anak sampai bujuk sebenarnya anak yang labil, anak yang butuh perhatian. Nah, sebenarnya di balik labil butuh perhatian mereka itu, mereka punya potensi dan mereka punya talent yang luar biasa. Dan di dalam latihan ini, kita tuh belajar bagaimana akhirnya yang baik-baik ini semakin dikembangkan dan yang buruk-buruk ini kita semakin minimalisir. Itu sih menurut saya. Biasanya nih, anak-anak SMA pasti melakukan pementasan itu dibantu oleh orang-orang dari event organizer atau mungkin orang-orang yang emang udah ahli di bidangnya. Nah, kali ini yang ahli di bidangnya itu adalah anak-anak SMA sendiri. Jadi, Next Door Magic ini sudah 100% diproduksi oleh anak-anak SMA. Sunday Project adalah tempat di mana hal yang baru terjadi, di mana kemauan di atas dari kemampuan, dan di mana tempat karya tulus itu terlahirkan. Di mana kami pun juga mempelajari semua hal yang baru. Bahkan bukan dari pelatihnya yang mengajarkan, tetapi ketika anaknya mempelajari hal sendiri.